Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan membahas lanjutan pertandingan Premier League minggu ketiga. Dari hasil pertandingan sebelumnya, berikut update klasemen Premier League hingga pekan kedua, di mana saat ini puncak klasemen diduduki oleh Manchester City dengan 6 poin, menyusul Arsenal dengan 6 poin juga, kalah selisih gol dari Manchester City. Tiga tim zona degradasi di awal Premier League ini diisi oleh klub-klub papan atas dan papan tengah, diantaranya Everton di peringkat 18, West Ham United di peringkat 19, dan Manchester United di peringkat terakhir. Lima top skor teratas dipimpin oleh Rodrigo Moreno, pemain dari Leeds United dengan 3 gol. Sementara itu di 5 penyumbang asis teratas saat ini diisi oleh Gabriel dari Arsenal 2 asis, Ivan Toney dari Brentford 2 asis, Jack Harrison dari Leeds United 2 asis, Kevin De Bruyne dari Manchester City 2 asis, dan Ollie Watkins dari Aston Villa 2 asis. Dan mari kita simak hasil pertandingan awal pekan ketiga di Premier League. Di pertandingan pertama, Tottenham Hotspur berhadapan dengan Wolverhampton. Pertandingan ini dimenangkan oleh Tottenham Hotspur dengan skor 1-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Pertandingan kedua, Everton berhadapan dengan Nottingham Forest. Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat, yaitu 1-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Pertandingan ketiga, Leicester City berhadapan dengan Southampton. Pertandingan ini dimenangkan oleh Southampton dengan skor 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Pertandingan keempat, Fulham versus Brentford. Pertandingan ini dimenangkan oleh Fulham dengan skor tipis, yaitu 3-2 dengan pencetak gol sebagai berikut. Pertandingan kelima, Crystal Palace versus Aston Villa. Pertandingan ini dimenangkan oleh Crystal Palace dengan skor 3-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Pertandingan ke-6, Bournemouth berhadapan dengan Arsenal. Pertandingan ini dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 3-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dari hasil pertandingan tersebut, maka berikut update perubahan klasemen Liga Inggris untuk sementara, di mana Arsenal sabet puncak klasemen dari Manchester City, Tottenham Hotspur naik peringkat 2, Fulham naik peringkat 4, Crystal Palace naik peringkat 10, Southampton naik peringkat 12, dan Everton juga naik ke peringkat 16 minggu ini. Dan dari hasil ke-6 pertandingan tersebut juga, Mitrovic cetak gol ketiganya, Gabriel sumbang asis ketiganya, serta Wilfried Zaha masuk 5 pencetak gol teratas di Liga Inggris pekan ketiga. Jadwal pertandingan lanjutan Liga Inggris pekan ketiga akan digelar pada Minggu 21 Agustus 2022 antara lain. Jadwal pertama, West Ham United versus Brighton and Hove Albion. Start pertandingan pada pukul 20.00 WIB. Jadwal kedua, Leeds United versus Chelsea FC. Start pertandingan pada pukul 20.00 WIB juga. Dan di jadwal ketiga, Newcastle United versus Manchester City. Start pertandingan pada pukul 22.30 WIB.
Milas kilas info hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris seputar pekan ketiga. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.